Pemirsa, sebanyak 21 rumah warga di Desa Jamur Ujung, Uih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh terancam ambruk ke sungai yang masuk dalam kawasan daerah aliran sungai Das Pesangan. Dari 21 rumah tersebut, 6 diantaranya sudah mulai terkikis aliran sungai di bagian belakang atau dapur rumah warga setempat. Berikut liputannya. Sebanyak 21 rumah warga yang berada di kawasan daerah aliran sungai Pesangan di Desa Jamur Ujung, Kecamatan Uih Pesam, Bener Meriah, Aceh, terancam ambruk ke sungai. 6 diantaranya bahkan sudah terkikis bagian pondasi belakang rumah atau area dapur rumah warga karena derasnya air sungai akibat hujan deras beberapa hari terakhir. Tidak hanya terkikis abrasi sungai saja, salah satu rumah warga sudah tergantung pondasi belakang rumahnya akibat tergerus air, sehingga sejumlah warga setempat terpaksa mengeluarkan barangnya ke depan rumah dan tidur di halaman rumah ketika hujan deras karena takut akan ambruk terbawa air sungai. Haslidin, salah seorang warga setempat, meminta pihak pemerintah Provinsi Aceh yang memiliki kewenangan terhadap sungai Das Pesangan ini untuk membuat bronjong atau penahan tebing sungai untuk menjamin keselamatan warga setempat. Melalui bukit sana, kemari tertumpu air sungai, sehingga itulah menendang perkampungan di sini. Berhasil ya. Nah, jadi kalau itu kami minta tolong kepada Provinsi Aceh, tolonglah kami, bantulah. Ya, boleh saudara lihat itu sudah tergantung pondasinya. Rumah belakang ini dapur, itu kompor-kompor sudah di bawah. Kompor, rumah ayam sudah di bawah semua. Itulah kondisi rumahnya. Tapi kalau kita biarkan begini, ini rumah ini ke ujung ditendang juga. Kawasan ini sempat dilakukan pembersihan oleh BPBD Kabupaten Bener Meriah, namun tetap saja tergerus rumah mereka karena debit air sungai yang mencapai 4 meter lebih ketika hujan dengan intensitas tinggi yang sering melanda kawasan ini. Dari Bener Meriah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.